Hai, selamat datang di Situpi. Di episode kali ini kita akan bahas produk dari Public Debt. Oke, produk pertama punya topi X-Panel, terus dengan nama Stealth 2. Oke, bisa kalian dapatkan seharga Rp150.000. Terus desainnya dibordir, lihat ada ini juga seperti biasa, ada ini tag-nya juga. Bagian dalam ini ada tulisan, "This product has been designed by Public Debt to make you feel lovable." Oh, oke. Okay. Produk ini didesain dari Public Debt untuk membuat kamu merasa dicintai. Produk kedua dari Public Debt, sini kita punya kaos kaki. Oke, okay, kita lihat. Kaos kakinya namanya City White, all size, Rp75.000 harganya. Hanya seperti mata apa ini? Orang ngantuk. Tulisan juga Public Debt di bawahnya, for local better. Oke, okay. Always support local ya guys. I gang. Oke, okay. Ini gengnya orang-orang ngantuk ini. Ini juga sama lo I gang. Dan tulisannya, ini sih enak ini. Nyaman sekali dipakai nih. Mau olahraga juga enak. Enak juga mau pakai ke sekolah. Kayaknya bisa, cuman harus hati-hati dia. Soalnya ada gambar-gambar. City White, Rp75.000. Barang selanjutnya yang bakalan kita cek-cek dan pinggang, belt. Dengan nama Pojas Diso. Oke, harganya Rp125.000. Di sini kita lihat, depannya ada ini. Blonan. Terus, kita buka dulu ya. Ini tulisannya Public Debt for Local Better. Oke, okay. Main panjang. 1,5 meter lah, 1,5 meter kurang lebih. Terus kalau dari bahannya sih solid. Di ujungnya sini juga ada lagi Public Debt. Oke, okay. Kalau saya sendiri lebih suka yang ini daripada yang apa? Yang kulit ya. Karena lebih tahan lama menurutku kalau yang begini. Oke, okay, barang selanjutnya dari Public kita punya Rod Fish. Oke. Okay. Sling bag. Oke. Okay. Ini bahannya polyester terus diprint ya. Diprint. Printannya kayak ikan-ikan gitu, tulang ikan. Ikan di X-ray. Ah. Oh iya. Yeah. Ini oh betul kau Public. Jadi ini punya dua fungsi. Bisa jadi sling bag, bisa jadi tote bag juga. Terus ukurannya lumayan besar ya, bisa muat banyak, bisa kita buka dulu bagian dalamnya dulu. Oh betul, ada tempat laptopnya seperti biasa warna hitam, ada tempat laptop. Terus bagian luarnya ada seperti biasa Public. Terus oh ada kantong juga di sini, nih seperti ini. Dan strapnya bisa dibuka-buka ya, bisa dibuka-buka untuk jadi tote bag kalau mau dan bisa. Terus ya ini Rod Fish, harganya Rp195.000. Produk terakhir dari Debt ada strap black seperti ini. Ini T-shirt. Kalau kita lihat ini punya satin Public Debt M for local better. Oke, okay, seperti biasa. Terus the boyfriend suck. Oke, okay, pacarmu payah bro. Ya, warna hitam. Terus kita lihat obrasnya. Obrasnya rapi. Ada lagi sini Public cotton 20S ya kayaknya ini. Kalau dilihat dari tebalnya bagian belakang, polos aja. Sablonan, dia pakai sablonan plastisol. Strap black Rp150.000. Itu dia ya Situpi episode kali ini. Jadi kita sudah bahas 5 produk dari Public Debt. Buat yang mau lihat produk lainnya bisa langsung cek IG-nya di NN Clothes Catalog, oke? Okay? Atau langsung datang ke store-nya di Jalan Pramuka nomor 46. Sampai ketemu. Dadah.